DPRD Jawa Barat mengusulkan calon pimpinan legislatif Jawa Barat ke Kemendagri. Dina Mrona, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, miharap Kemendagri medalkan surat penetapan dina minggu ke hiji bulan Oktober 2024. Dan dikitu ujang lengan rapat paripurna jaga di para bakal salawasna nyumponan kuorum. Ngeliwatan rapat paripurna poe Salasa hiji Oktober 2024, DPRD Jawa Barat ngusulkeun calon pimpinan legislatif Jawa Barat ka Kementerian Dalam Negeri. Eta calon pimpinan teh nyaeta Buki Wibawati fraksi Gerindra salaku calon ketua DPRD Jawa Barat, ari calon wakil ketuana nyaeta Ono Surono ti fraksi PDIP, Acep Jamaluddin ti PKB, Iwan Suryawan ti PKS, Turta HM Iswara ti Golkar. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ngebrehkeun eta usulan teh sagancangna dikirim ke Kemendagri. Dirina miharap eta usulan teh sagancangna diproses ku Kemendagri, sangkan padung dengan APBD 2025 sagancangna dipitembean. Untuk usulan calon pimpinan DPR Jawa Barat nanti setelah disampaikan ke Kemendagri. Biasanya berapa lama sih Pak itu? Sejuruning itu calon ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa ngebrehkeun pencalonan ti Partai Gerindra mangrupa amanah anu bakal dilakonan sahade-hadena dumeh masih rea pancen pangwangunan di Jawa Barat diantarana kesehatan masyarakat anu ngaraligeuh stunting tepi ka kabudayaan. Menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dari DPP Partai Gerindra yang memberikan mandat kepada saya untuk menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan ini merupakan amanah yang harus saya jalankan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena mungkin seperti kita ketahui bahwa PR pembangunan di Jawa Barat masih banyak, masih memerlukan perhatian-perhatian sesuai tentu saja dengan fungsi kedewanan. Buki ngembohan dirina bakal ngawangun kasadar anggota DPRD Jawa Barat sangkan salawas na ngalakonan pancen jeng fungsina sangkan rapat paripurna bisa nyumponan kuorum. Budi Hartati, Bandung TV.